Wabarakatuh. Anakku sayang, hari ini saya bertemu sama Bu Ningrum di Sentra Rancang Bangun. Pada kesempatan kali ini, guru akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa bersama-sama. Yuk, kita angkat tangannya dengan hikmat kita berdoa. Ya sayang, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zuriyatihi wa ala baitil kiram ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani ila hadratin Syekh Hasyim Asyari ila muassasat Rabiati Wasari Islamiyah wa asatidina wa talamidina wa walidina syekhulillah lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenal sayur mayur. Yuk kita simak baik-baik. Mengenal macam-macam sayuran.
Sayuran ada banyak jenis dan warnanya. Ada sayuran berwarna hijau, sayuran berwarna putih, sayuran berwarna ungu, dan sayuran berwarna oranye. Selanjutnya, kita kenali satu persatu ya. Sayuran berwarna hijau. Ada bayam, sawi, kangkung, kacang panjang, selada, brokoli, dan bok choy. Selanjutnya, sayuran berwarna putih. Ada sawi putih, bunga kol, kol, kecambah, jamur, lobak, dan kacang putih. Sayuran berwarna ungu. Ada terong, buah bit, dan kol ungu. Sayuran berwarna oranye. Ada wortel, labu, dan paprika. Selanjutnya, kita akan bermain tebak nama sayur. Ini namanya sayur paprika. Ups, salah ya. Yang benar adalah sayur wortel. Ini namanya sayur sawi. Salah. Yang benar adalah sayur bayam. Lihat ini. Ini namanya sayur lobak. Salah ya. Yang benar adalah bunga kol. Kalau yang ini namanya sayur kol. Salah lagi. Yang benar adalah sayur terong. Demikian tadi video pembelajaran mengenal sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sayang, hari ini kalian bertemu lagi bersama guru di Sentra Rancang Bangun. Nah, pada kesempatan kali ini kalian mengkreasikan dari majalah tanaman. Nanti kalian buka di halaman 15. Oke, kita buka ya sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita baca bismillah agar apa yang kita laksanakan hari ini semua bisa berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini di Sentra Rancang Bangun, kalian buka halaman 15. Di sini ada gambar berupa tongan puzzle. Nah, di sini ada tempat untuk menempelnya. Nanti puzzle-nya kalian bisa buka di halaman 32. Halaman 32 ya, sayang. Kita akan buka bersama-sama dari majalah tema tanaman. Nah, ini di halaman 32 ada bermacam bentuk, bukan bermacam bentuk, tapi ada bentuk puzzle, potongan puzzle yang nanti akan jadi tugas kalian di Sentra Rancang Bangun kali ini. Kalian bisa memakai gunting dan juga lem untuk kegiatan puzzle kita hari ini. Yang pertama, kita akan gunting potongan puzzle dari halaman 32 ini yang nantinya akan kita tempelkan di halaman 15. Nah, ini hasil potongan dari halaman 32. Nanti kita akan masangnya di halaman 15 yang nanti bagi tempat untuk menempel puzzle. Nah, kita perhatikan sama-sama. Di sini ada gambar
seperti daun ya. Nah, terus yang sini ada bentuk seperti apa ini? Anyaman. Nah, coba kita akan cari bentuk ini dulu. Nah, kita akan cari. Nah, ini ketemu. Kita akan tempelkan di sini dulu. Kita akan letakkan di sini. Lalu kita akan cari yang bentuk keranjang seperti ini. Nah, ini Bu Guru sudah menemukan. Kita akan tata seperti ini dulu. Nah, kalau sudah ditata, baru kita akan memberikan lem. Nah, kita akan memberikan lem sehingga dua gambar ini bisa tertata dengan rapi. Tersisa dua potongan gambar. Sekarang kalian punya tugas dari Bu Guru untuk menyelesaikan potongan puzzle ini sehingga nanti menjadi gambar yang utuh. Nah, setelah itu kalian menempelkannya dengan rapi, lalu ketika sudah kalian bisa memfotokannya dan minta tolong kepada orang tua untuk dikirimkan ke link. Nah, Bu Guru tunggu pengiriman tugas kalian di link di hari kegiatan Sentra Rancang Bangun sebelum pukul 12 siang. Selalu semangat untuk belajar. Alhamdulillah, bersyukurillah. Hari ini kita semua sudah sama-sama belajar di Sentra Rancang Bangun. Ayo sayang, biar kita selalu diridhoi sama Allah, apa yang kita laksanakan selalu mendapat keberkahan. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Ayo sayang, sama-sama ya. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Baik saya, yuk sama-sama kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.